Unable to join. What happened? Let's try again. Suara dari suara mana? Kedengaran nggak? Tapi ada noise ya. Iya, soalnya lagi hujan lebat. Oh, tinggal sebentar, kita yang sebentar, sebentar ya. Oke, okay. Halo, apakah lebih jelas? Ya, better, better Kak. Okay. Aku sambil info satu lagi ya Pak, narasumber. Tadi ada kendala sedikit. Ya, nggak apa-apa. Nah, aku mau sapa dulu ya, teman-teman dari Gabung. Kita mau ada live Instagramnya bersama narasumber yang khusus-khusus. Ya. Nah, pastinya punya banyak pengalaman untuk kita share bareng dalam live Instagram kali ini ya. Oke, sudah ada Sabayu Satria. Sambil aku lihat Iksan ya. Kemudian juga ada Ibu Rafa Lestani. Halo Ibu, dari Perempuan Pasangan Ketu Badan. Sama ada Kak Mila. Halo Kak Mila. Ini siapa? Halo. Halo. Kak Mila ini Kreator Kelas Perempuan Tangguh. Jadi hebat-hebat semua ya, nyala sumber kali ini teman-teman. Oke, jadi kebetulan memperingati WD International Women's Day. Oh, ini sesuai sekali kita akan bahas ini melihat apa ya, perempuan itu spesial ya, selalu ada hal yang ingin kita pilih mengenai perempuan. Mungkin bisa kita mulai apa sudah siap para narasumber yang cukup kece. Oke, pertama mungkin dari Kak Bayu ya. Halo Kak, Kak Bayu situ. Halo. Oke. Okay. Pak Bayu ini founder Exchange Exchange ya. Berarti kakak lokasinya sedang di Aceh kan atau gimana? Aku lokasinya di Aceh. Oh, di Aceh. Jauh ya. Oke, okay. Kak boleh ini kan apa namanya? Saya dulu ya perkenalan nih untuk sama apa namanya teman-teman ya tahu nih Pak Bayu ini tuh apa sih latar belakangnya gitu tuh. Kegiatannya apa nih gitu? Mungkin bisa disiapin dulu Pak. Oke, ya halo teman-teman, kenalin aku Bayu Satria, biasa dipanggil Bayu. Aku dari Aceh Youth Action, sebuah platform yang kami buat di tahun 2020 sebagai sebuah
apa ya, gerakan respon COVID-19, di mana latar belakangnya pada waktu itu banyak sekali remaja dan orang muda yang tidak punya aktivitas positif, dan kemudian juga terdapat banyak hambatan untuk beberapa teman-teman minoritas gitu ya, untuk bergabung di dalam sebuah platform yang utuh, karena kita berbicara konteksnya Aceh gitu. Sehingga kita bikinlah sebuah platform ini di mana memastikan semua orang mendapatkan tempat dan bisa bergabung, termasuk bisa bisa tumbuh bareng-bareng gitu ya, walaupun tidak melihat gitu, tidak melihat latar belakang, dan kemudian juga tidak melihat dia siapa gitu. Oke, keren banget ya Kak. Ya, mungkin saya kenalan juga sama Bu Retno Lastani. Halo Ibu, mungkin saya kenal ini Bu Retno sebagai apa dan kegiatannya itu sekarang lagi aktif apa gitu. Baik. Ini tapi ngomong-ngomong videonya kok nggak kelihatannya dari Yolanda, dari saya ya? Kenapa? Oh, yang lain kelihatan nggak? Saya terlihat, tapi kok nggak ngelihat apa Yolanda ya? Nggak ngelihat. Kelihatan. Ya, aman kok Bu. Aman ya. Iya, baik kalau begitu. Kenalkan saya Retno Lastani. Saya ini ceritanya orang tua di apa komunitas generasi muda ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi saya ini sehari-hari ibu rumah tangga ya. Saya selalu bilang saya ibu rumah tangga karena memang di KTP saya ditulisnya seperti itu. Kemudian kalau dalam berorganisasi, kemudian saya sekjen dari paguyuban penghayat Kapribaden dalam hal ini. Jadi ya saya sebagai penghayat kepercayaan, mungkin banyak yang belum banyak yang mendengar apa itu penghayat ya. Intinya sebenarnya kepercayaan itu adalah nilai-nilai spiritual gitu ya, yang bersumber dari bumi Nusantara lah intinya gitu. Jadi banyak penghayat dari berbagai suku gitu ya, daerah gitu di Indonesia. Nah, kebetulan saya di Kapribaden ini adalah salah satunya gitu. Jadi ya kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga sekaligus mengurus organisasi gitu, Mbak. Oke, Bu. Lanjut, Kak Mila. Halo. Mungkin kenalan dulu, Kak, sama penonton. Oke, terima kasih. Pertama, salam kenal buat Bu Retno. Terima kasih ya, Bu, ya, sudah mau sharing. Dan juga Bayu. Halo, Bayu. Lama nggak ketemu ya. Baru ketemu sekali waktu itu di Aceh. Terima kasih juga ya, sudah mau sharing. Nah, aku Mila. Kenalan soal kelas perempuan muda tangguh berarti ya. Jadi saat ini sedang menjalankan proyek namanya kelas perempuan muda tangguh. Jadi sebuah proyek yang disupport oleh Women Fund Asia, di mana itu menyediakan kelas yang inklusif untuk perempuan muda marginal. Gitu kira-kira Kak Esa. Oke. Semuanya punya peran masing-masing ya. Untuk melakukan perubahan gitu buat Indonesia lebih maju lagi. Oke, kita bisa mulai dari Kak Bayu ya. Aku mau nanya Kak, kira-kira menurut Kak Bayu ini apa sih yang menjadi hal penting gitu ya, atau urgensi tentang inklusivitas di kalangan anak muda sekarang? Iya, kadang knowing ya. Orang melihat inklusivitas itu mungkin hanya sebatas bagaimana kemudian akses terbuka untuk disabilitas, gitu ya. Cuman ini sebenarnya keliru. Kenapa? Karena bicara inklusivitas sebenarnya semua orang bisa mengakses sesuatu yang sama, walaupun caranya berbeda-beda, gitu. Nah, kenapa kemudian ini menjadi penting dan harus menjadi concern buat semua orang, karena kita sadar, kita tahu bahwa kita hidup dengan situasi yang beragam, dengan orang yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda-beda juga, sehingga mengharuskan kita sebenarnya bukan bagaimana hidup dengan cara yang berbeda-beda ini, tapi fokus pada bahwa kita bisa hidup berdampingan gitu loh. Cuman kan
kadang di satu sisi ini juga menjadi problem ya, di mana kadang satu kelompok merasa dirinya lebih penting gitu ya dibandingkan kelompok lain, dan satu kelompok lagi merasa lebih penting lagi gitu. Padahal kalau kita berbicara soal apa namanya hidup yang berdampingan, ya artinya kita harus bisa hidup dengan diri kita, tapi kita juga bisa hidup dengan cara hidup orang lain gitu loh. Dan ketika kita berbicara soal manusia, pada prinsipnya kan sebenarnya ya memang berbeda-beda gitu loh. Cuman memang sebagian orang tidak bisa menerima gitu, tidak bisa menerima dengan perbedaan-perbedaan tertentu, sehingga itulah yang kemudian menjadi problem yang harus kita selesaikan bersama. Mungkin itu yang jadi concernnya aku. Tapi Kak Bayu, kalau misalnya untuk teman-teman yang disabel atau disabilitas, itu biasanya mereka senangnya dipanggil apa ya? Karena kan ada banyak term ya untuk memanggil orang-orang yang berkebutuhan khusus dan spesial gitu. Karena ini masih jadi perdebatan juga ya. Tapi sejauh kakak dengan kegiatan ini, sebenarnya mereka lebih nyaman dipanggil difabel ke disabilitas atau berkebutuhan khusus atau gimana, Kak? Iya. Sebenarnya berdasarkan undang-undang kita di Indonesia, penyebutannya disabilitas. Tapi kalau misalnya mau menggunakan bahasa yang lebih halus, biasanya menggunakan difabel. Tapi dalam beberapa situasi, disabilitas juga senang disebut dengan jenis disabilitasnya. Misalnya tuli untuk mereka yang mengalami gangguan dengar. Kemudian juga misalnya netra untuk mereka yang mengalami gangguan melihat gitu ya. Nah, cuman ada beberapa catatan yang mungkin sama sekali tidak boleh kita gunakan, misalnya dengan istilah cacat gitu ya, yang memang sudah tidak diharuskan menggunakan itu. Kemudian juga misalnya ada istilah lain yang menyebutkan apa nama tuna. Nah, tuna daksa, tuna rungu gitu ya. Nah, cuman ini balik lagi bahwa bicara soal standar kan itu balik ke diri masing-masing ya, karena sebagian difabel juga masih senang dengan istilah-istilah yang kita sebut tadi, dan juga ini juga diindahkan gitu ya melalui beberapa aturan kita kan banyak ya jenisnya ya, jadi masih diindahkan. Misalnya ada beberapa dinsos itu masih menggunakan kata cacat gitu ya, dan bahkan beberapa SLB itu masih menggunakan kata cacat juga, misalnya sekolah luar biasa cacat apa gitu. Nah, jadi ini balik lagi sebenarnya sama perspektif kita, dan kemudian bagaimana cara kita melihat. Kalau misalnya kita bilang cacat, mungkin akan lebih cocok penggunaan kata tersebut kepada barang gitu ya, benda. Tapi kalau kita bicara soal ketunaan, itu bicara soal ketiadaan gitu. Misalnya kayak kita bilang tuna apa ya, kalau yang homeless itu apa sih namanya? Tunawisma. Nah, tunawisma kan artinya tidak punya rumah gitu ya. Apakah kemudian kita menggunakan istilah tuna netra yang mengartikan bahwa orang tersebut tidak punya mata? Kan tidak ya, dia punya mata tapi fungsinya yang tidak bisa digunakan. Nah, sedangkan disabilitas sendiri kan artinya ada satu hambatan yang disematkan kepada orang tersebut. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari cara pandang difabel, artinya dia punya hambatan tapi karena aksesnya sudah cukup baik yang menyebabkan kemudian dia bisa hidup dengan caranya, cuman bisa hidup berdampingan dengan orang lain, tapi caranya saja yang berbeda. Nah, jadi kalau ditanya ke aku, baiknya apa, itu balik lagi ke masing-masing individu orang dengan disabilitasnya. Nah, cuman kalau di jaringan, kita lebih sering menggunakan kata orang dengan disabilitas gitu. Oke, Kak. Nih,
insight baru ya buat teman-teman ya. Jadi kan ternyata ada banyak terms ya. Jadi kita bisa milih lagi ini nanti kalau misalnya teman-teman bertemu, berkomunikasi dengan orang-orang ini. Nah, udah tahu kan harus manggil apa gitu, udah nggak salah lagi. Oke, Kak. Terus aku mau tahu dong, Kak, ada nggak sih cerita yang sekiranya itu inspiratif, yang terkesan gitu selama kakak aktif ya dalam kegiatan ini, memperjuangkan inklusivitas difabel ya, untuk teman-teman difabel. Tapi kalau bisa, ada nggak sih, Kak, cerita yang khusus banget untuk perempuan dengan difabel, terus dia gimana caranya dia, apa namanya ya, memperjuangkan lah hak-hak dia sama seperti kita-kita yang lain juga, dengan tidak ada perbedaan gitu. Ada nggak, Kak, cerita-cerita kayak gitu? Iya. Ya. Sebenarnya secara spesifik, aku tidak bergerak untuk isu perempuan ya. Secara spesifik sejak 2013 aku lebih banyak bergerak untuk isu anak. Nah, cuman menariknya sebenarnya aku diperkenalkan dengan isu perempuan itu karena kondisi yang mengharuskan aku untuk apa ya, untuk mencari pertolongan gitu loh. Jadi gini, ya aku ODD, orang dengan disabilitas. But gerakanku sebenarnya tidak spesifik ngomongin itu, tapi memang bicara soal anak gitu ya, secara pure bicara soal anak. Nah, ada sebuah masalah yang mengharuskan aku tidak bisa berada di pas. Memberikan perlindungan gitu ya. Supaya aku tetap bisa berada di publik, itu adalah gerakan perempuan, tepatnya di tahun 2020. Nah, maka kemudian aku mencoba untuk berselancar gitu ya di gerakan perempuan. Tapi permasalahannya adalah bahwa biar bagaimanapun darah yang ada di dalam jiwa Bayu ini bukan darah yang pure gitu untuk bekerja di isu-isu perempuan. Nah, cuman baik sadar ataupun tidak, ketika bicara soal isu anak kan juga ada anak perempuan di sana gitu ya. Nah, kemudian itu yang menyebabkan bahwa aku jadi lebih lebih terbuka gitu ya untuk menggaide banyak orang lah untuk bisa bergabung dalam gerakan yang sama. Nah, bicara soal sosok disabilitas perempuan sendiri, sebenarnya kalau spesifik bicara soal disabilitas perempuan secara personal, aku tidak punya pengalaman khusus gitu ya terkait itu. Tapi karena gini, untuk menjadi perempuan saja tuh kadang udah sulit gitu ya. Apalagi bicara soal menjadi perempuan disabilitas. Nah, cuman ya, yang aku lihat bahwa banyak hal yang perlu kita lakukan gitu, perlu kita dukung untuk membuat kemudian perempuan dengan disabilitas ini menjadi mulai berani gitu ya. Karena kan kerentanannya dua kali tuh. Misalnya ginilah contohnya, ketika kita berbicara soal laki-laki perempuan, maka perempuan lebih rentan daripada laki-laki. Kalau kita berbicara perempuan dengan disabilitas, maka disabilitas lebih rentan daripada perempuan. Tapi ketika kita berbicara soal perempuan dengan disabilitas, artinya kerentanannya dua kali. Nah, makanya ini mungkin yang menyebabkan tidak banyak perempuan dengan disabilitas yang cukup apa ya, cukup banyak dikenal publik gitu ya. Mungkin di level daerah lain mungkin ada, tapi kalau secara spesifik di daerahku itu belum. Nah, tapi menariknya pada tahun 2022 aku pernah bikin sebuah film pendek durasi 3 menit tentang perjuangan kelompok marginal gitu ya, kelompok marginal yang berjuang untuk isu-isunya. Nah,
ada tiga kelompok yang waktu itu aku coba ajak gitu sebagai frame di dalam film tersebut, di dalam video pendek tersebut. Pertama itu adalah apa namanya masuk pada isu SARA, yaitu perempuan non-muslim. Karena kan bicara konteks Aceh kan sangat sulit ya, sedikit ruang untuk teman-teman non-muslim bisa bergerak, apalagi ketika berbicara soal perempuan non-muslim gitu ya. Kan jelas gitu, bentuknya jelas, secara look jelas bahwa dia adalah perempuan non-muslim. Sedangkan kalau laki-laki kan, kalau dia tidak bilang dia non-muslim kan nggak tahu orang kalau dia non-muslim gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang dengan ODM, apa orientasi seksual, ragam orientasi seksual. Nah, pada waktu itu aku mengajak seorang transpuan juga untuk ngomongin isunya dan perjalanannya. Dan salah satu juga ada perempuan dengan disabilitas yang mana dia bergerak dengan kelompoknya, tapi itu udah lama, gerakannya udah lama. Jadi dia bergerak, dia ngajakin anak-anak muda untuk berkumpul dan kemudian bisa bikin pembelajaran bersama gitu. Cuman ya itu tantangannya memang kalau dilihat secara lebih spesifik, isu perempuan dengan disabilitas itu masih minim gitu ya. Bahkan di beberapa kesempatan disabilitas yang masuk dalam kontestasi politik di Aceh itu rata-rata masih didominasi oleh laki-laki dengan disabilitas. Jadi perempuan dengan disabilitas itu masih minim sekali ada di gerakan yang ada di Aceh. Itu. Oke, okay. Menarik ya kak, untuk membahas-bahas ini. Terima kasih ya kak. Oke, ke Bu Retno nih. Komennya nih Bu. Ya, siap. Bu Retno nih kan ada di apa namanya organisasi perempuan penghayat kepercayaan ya, Paguyuban penghayat kepercayaan. Kebetulan juga pernah ikut ya ke rumah itu ya Bu waktu Dahingon ya. Kebinekaan dari generasi literat ya. Betul. Jadi sebenarnya termasuk ragam ini ya kepercayaan yang baru aku tahu juga gitu loh. Ternyata wah kita punya banyak nih di Indonesia sebenarnya. Nah, untuk Bu Retno sendiri apa sih tantangannya mengenai inklusivitas dalam keberagaman ini loh, khususnya perempuan ya Bu ya. Di dalam agama tertentu aja perempuan aja tuh merasa seperti tersudutkan. Nah, kalau menurut Ibu tuh gimana tuh melihat ini nih? Masalah ini. Ya. Baik. Iya, terima kasih. Jadi kalau melihat kita, saya sebagai perempuan penghayat kepercayaan ya pada khususnya gitu. Kalau tadi dianggap rentan, ya sebagai perempuan gitu ya, kalau saya rasakan sebagai perempuan dari lahir sampai sekarang, kemudian itu pun sudah merasa bahwa kita itu nomor dua gitu, kalau dengan laki-laki ya, dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian sebagai penghayat juga kita sering dianggap ini mungkin dipikirnya penghayat itu apa gitu kan, banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu. Banyak masih stigma bahwa penghayat itu paranormal gitu ya, atau penghayat itu dukun, atau mungkin itu aliran sesat gitu kan. Jadi itu juga stigma itu membuat orang kalau tahu kita sebagai penghayat itu sudah agak curiga dulu gitu sebelumnya gitu, sebelum mengenal mungkin ya, kalau sudah kenal mungkin lebih tahu lagi. Nah, jadi ya kalau itu baru sedikit dua ya, belum lagi misalnya kalau misalnya ya, sebagai perempuan dan sebagai penghayat, kemudian juga dia punya etnis misalnya Tionghoa gitu kan, lebih banyak, lebih minoritas lagi gitu kan. Jadi banyak, tapi kalau di saya ya saya rasakan di dua itu. Cuma gimana ya, kalau saya mungkin dari muda, memang ini yang perlu juga bahwa sebagai perempuan juga seorang penghayat itu kita punya apa ya, kepercayaan diri yang lebih tinggi gitu. Dan itu memang
perlu diberikan sejak dini gitu dari orang tua, bahwa kita tuh perlu punya kepercayaan diri yang tinggi. Walaupun kita dianggap sebagai nomor dua atau sebagai rentan atau minoritas gitu ya, tapi tidak membuat kita itu menjadi rendah diri. Nah, itu memang perlu penekanan. Jadi kalau melihat inklusi untuk perempuan penghayat sendiri, saat ini ya sudah mulai apa ya, sudah mulai ada orang-orang yang ingin tahu gitu ya, yang bisa menerima, apalagi dengan perkembangan media seperti itu. Jadi itu orang semakin banyak yang lebih tahu gitu. Cuma ya memang belumlah, kalau dirasa sudah maksimal amat sangat belum gitu. Karena ya itu kalau menurut saya kita tidak juga boleh menyalahkan dari masyarakatnya sendiri, tapi kitanya sendiri dari penghayat sendiri gitu ya, ataupun perempuan penghayat sendiri yang memang harus berani tampil. Karena ya seperti kita ketahui sendiri, memang secara budaya di Indonesia itu kan perempuan juga, agama dan budaya itu kan menempatkan perempuan itu tidak di ruang publik gitu ya. Jadi nah itu memang perlu keberanian dari para perempuan, khususnya kalau saya penghayat apalagi gitu, untuk mulai berani. Sebagai perempuan aja belum semua perempuan di Indonesia ini yang berani menyatakan dirinya, dalam arti bahwa saya punya hak gitu ya, saya punya pilihan hidup saya seperti apa gitu, itu belum semua. Apalagi penghayat kepercayaan yang selama ini dianggap itu masih stigmanya tidak baik. Mau percaya diri mengaku sebagai penghayat itu tidak mudah gitu ya. Jadi itu yang perlu kita memang mulai apa ya, bangkitkan kesadaran itu kepada teman-teman penghayat perempuan juga, untuk bahwa kita berani muncul bersama-sama dengan perempuan-perempuan dari kalangan mana saja gitu ya, dengan latar belakang agama apa saja maupun latar belakang misalnya apapun itu, misalnya profesi gitu ya, profesi ataupun kemudian dengan segala sektor lah, dengan membuka diri bahwa kita seorang penghayat. Itu sebelumnya juga, tapi kita sih sudah merasakan bahwa, atau mungkin saya sering bertemu atau berkumpul dengan orang-orang yang sudah terbuka ya cara berpikirnya, sehingga menemukan gitu banyak yang bisa menerima gitu perbedaan ini gitu. Tapi kalau mungkin di daerah-daerah yang mungkin agak pelosok, atau daerah-daerah yang mungkin mayoritasnya masih belum terbuka cara berpikirnya, nah itu yang memang perlu keberanian juga, walaupun keberanian itu harus tetap dengan kebijaksanaan buat kami, karena bagaimana juga kita kan harus menjaga keselamatan begitu ya, keselamatan dari si perempuan penghayat sendiri, atau kan bisa saja dia sedang bekerja atau berkarir gitu ya. Nah itu untuk membuka diri itu pun tidak semudah itu. Apakah ketika kita membuka diri kemudian orang menerima atau atasannya menerima? Kalau tidak, itu kan membahayakan juga buat karirnya misalnya seperti itu. Ya, jadi ya seperti itulah kondisinya pada saat ini. Gitu, Mbak. Jadi memang jadi ini ya, jadi ada dua masalah ya, Bu Retno ya. Jadi perempuan aja sudah ada banyak masalah, apalagi perempuan dengan penghayat kepercayaan. Jadi nambah lagi ya masalahnya yang harus dihadapi gitu ya. Oke. Untuk Kamila sendiri nih, Kamila kan inisiator untuk kelas perempuan tangguh ya. Perempuan nih, apa sih yang melatar belakangi Kak Mila tiba-tiba membuat kelas perempuan tangguh? Pasti kan ada cerita di balik itu. Boleh dijelasin nggak? Oke. Jadi ini dekat banget nih dengan inklusi ya, inklusivitas. Jadi kelas perempuan muda tangguh itu adalah kelas yang khusus didesain untuk perempuan muda marginal atau yang terpinggirkan gitu ya. Nah, pengertian simpel dari inklusi itu kan mengajak orang, mengikutsertakan orang ke dalam sesuatu gitu kan, ke sebuah tempat, ke sebuah pertemuan gitu. Jadi ketika kita bicara soal kelas perempuan muda tangguh, artinya kita mengajak nih, menyediakan ruang akses yang lebih mudah untuk perempuan-perempuan muda gitu ya. Jadi mereka ini perempuan yang terpinggirkan. Tadi dua kali lipat ya, udah dibahas sama Bayu dan juga Bu Retno, bahwa perempuan itu yang mengalami dua kali lipat tantangan.
pertama sebagai perempuan, dan yang kedua kadang-kadang dengan situasi tertentu, misalkan karena kepercayaan tertentu atau karena dengan situasi atau kondisi yang difabel, sehingga mereka menghadapi banyak tantangan yang berlipat gitu ya. Nah, karena itu kelas perempuan menurut tangguh ini memang sengaja dibuat karena kita berpikir sejauh ini yang banyak mendapatkan pendidikan yang lebih muda, teman-teman yang mungkin kuliah, mungkin sekolah, gitu ya, SMA, SMP, kuliah, mungkin sering ikut webinar, mungkin sering ikut kursus, ada kesempatan gitu ya. Tapi apakah apa dengan teman-teman yang nggak punya akses itu, gitu ya? Ada akses teknologi, mereka punya HP, tapi akses dalam pengertian apakah mereka sampai pada pikiran bahwa ini penting untuk saya pelajari, ini penting untuk saya tahu. Nah, karena itu kita datang langsung ke lokasi mereka, tempatnya di tempat-tempat yang di mana aja gitu ya, bukan di sebuah gedung atau sekolah seperti sekolah formal, tapi kita langsung ke masyarakat. Nah, ini yang disebut dengan pendidikan alternatif. Jadi kita ke masyarakat, langsung di tempat mereka, datang ke mereka supaya mereka nggak perlu repot gitu, kita yang datang ke mereka. Tempatnya bisa di mana aja, di musola, di balai desa, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah landasan bahwa tidak banyak teman-teman muda perempuan yang mendapatkan akses pendidikan terkait dengan hak-hak perempuan, terkait dengan hak asasi manusia, terkait dengan keberagaman. Nah, karena itulah kelas perempuan muda itu hadir untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada teman-teman muda yang marginal gitu. Yang kedua adalah bahwa kalau mereka udah kondisinya terpinggirkan dalam pengertian akses yang kurang, terus kemudian yang kedua nih soal pendidikan feminisme gitu ya, pendidikan hak perempuan. Nah, ini juga tidak banyak didapatkan oleh teman-teman muda. Padahal kondisi di Indonesia itu Gen Z itu ya khususnya adalah penduduk terbesar di Indonesia gitu. Jadi kelas perempuan tangguh itu khusus untuk Gen Z muda nih, Gen Z perempuan lagi dan marginal gitu ya. Jadi sengaja mengajak mereka ini. Jadi kita pengen semakin banyak anak-anak muda, khususnya Gen Z perempuan lagi, untuk memiliki pendidikan keberdayaan, keterampilan yang lebih baik gitu. Jadi jangan sampai situasi yang marginal tadi atau mungkin ada soal gender, ras, dan kondisi disabilitas membuat mereka nggak bisa mengakses itu gitu. Makanya kelas ini hadir untuk mereka gitu kira-kira. Oke Kak, keren banget ya Kak. Kak Mila ini memang salah satu idola saya. Karena mencetuskan hal-hal yang baru gitu loh, yang sekiranya tuh bermanfaat ya Kak, untuk orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Oke, balik lagi ke Kak Bayu. Ini Kak, apa ya, selama berkecimpung untuk memperjuangkan teman-teman difabel, apa sih Kak kiat-kiatnya dan tantangan yang dihadapi dari dulu waktu memulai hingga saat ini sedang berlangsung? Kira-kira seperti apa tuh Kak, kiat dan tantangannya? Iya, sebenarnya gini, kan balik kayak awal aku bilang ya, bahwa bekerja untuk isu disabilitas, orang dengan disabilitas itu sebenarnya antara membingungkan tapi nggak membingungkan, tapi juga juga tentu punya tantangan sendiri gitu ya. Misalnya kebutuhan difabel itu tidak bisa dilihat sebagai satu kebutuhan yang sama. Misalnya ketika kita mau berkomunikasi dengan teman tuli, tentu caranya berbeda. Nah, tapi di satu sisi orang-orang tuh masih menganggap misalnya difabel teman tuli itu harus sama seperti orang pada umumnya, misalnya kalau mau berkomunikasi harus dengan vokal gitu ya. Padahal mereka punya bahasa sendiri yang kita sebut dengan bahasa isyarat, yang di Indonesia distandarisasikan melalui Bisindo atau sebagian lagi masih menggunakan yang namanya Sibi. Nah, cuman kan Bisindo dan Sibi selama ini masih dianggap sebagai bahasa gerak gitu ya, bahasa kode. Padahal kan itu bukan kode ya, tapi itu bahasa gitu loh. Nah,
belum lagi kalau kita misalnya mau bekerja atau berkoordinasi dengan temannya, beda lagi caranya kayak gitu. Begitu juga dengan yang lain, yang grahita lah, yang daksa lah, dan lain-lain. Nah, tantangannya adalah jangankan berbicara non-difabel, antara teman-teman difabel itu aja tuh masih punya banyak kekeliruan gitu loh. Misalnya satu jenis difabel beranggapan bahwa dia lebih membutuhkan bantuan dibandingkan teman-teman yang lain, atau kita sebut semarginal-marginalnya, mereka merasa bahwa diri mereka lebih marginal gitu loh dibandingkan kelompok difabel lain gitu loh. Itu salah satu tantangan gitu loh. Jangankan berbicara soal di luar difabel, di dalam difabel itu aja tuh masih pun banyak konflik batin gitu loh di sesama kita. Belum lagi ketika kita berbicara soal posisi perempuan difabel itu jarang sekali diberikan kesempatan gitu di dalam ruang-ruang kelompok disabilitas. Misalnya kalau kita mau melihat misalnya pimpinan-pimpinan organisasi disabilitas tuh jarang sekali ada perempuan gitu, pasti laki-laki. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan juga di internal kita gitu. Dan kemudian juga bicara pemahaman, selama ini yang selalu mendapatkan pemberdayaan, yang selalu mendapatkan pembekalan, itu kan hanya bicara soal gimana caranya difabel bisa mampu berkomunikasi dengan orang pada umumnya, bagaimana caranya difabel bisa hidup dengan keterampilan gitu. Selalu orang berbicara soal itu, tapi orang suka lupa bahwa semua itu tidak bisa hanya dititik beratkan kepada kelompok disabilitas saja. Perlu ada pemahaman ke semua orang gitu. Semua orang tuh harus paham caranya bekerja dengan disabilitas. Karena hambatannya tuh gini. Misal, aku selalu menganalogikan dengan pekerjaan. Karena memang selama ini salah satu yang masih menjadi fokus kita, yang menjadi fokus advokasi kita selain pendidikan adalah pekerjaan. Karena percuma dia dididik untuk menjadi punya keterampilan, tapi pekerjaan tuh nggak ada yang bisa diakses gitu. Misalnya, yang menjadi permasalahan inti kita adalah bagaimana kemudian disabilitas bisa mengakses ruang-ruang kerja. Padahal kita tahu di dalam peraturan tuh sudah disebutkan bahwa seminimalnya ada disabilitas untuk sektor pemerintah dan kemudian 1% untuk sektor non-pemerintah. Itu jelas sekali, tapi apakah implementasinya sudah berjalan? Kan belum ya. Baru berjalan untuk sektor-sektor multinasional, misalnya kayak perusahaan-perusahaan yang dia tidak hanya ada di Indonesia, tapi dia juga ada di beberapa negara. Karena dia ketika dia mau menembus multinasional, artinya kan ada standar-standar baru yang dia harus bangun gitu. Dan salah satunya adalah memastikan pekerja disabilitas tuh ada di sana. Nah, kenapa kemudian misalnya kita bilang, oh tidak ada akses pekerjaan. Oh, kenapa tidak ada akses pekerjaan? Iya, karena keterampilannya nggak ada gitu. Nah, oke, kita kasih nih penguatan keterampilan. Kita sekolahkan dia atau kita berikan pelatihan vokasi kepada dia. Setelah kita lakukan pelatihan vokasi, ternyata dibutuhkan yang namanya sertifikasi. Nah, udah terhambat lagi kita. Kita bikin sertifikasi, udah dapat ruang kerjanya. Ternyata aksesnya nggak ada. Misalnya, pekerjaannya ternyata dilakukan di lantai 8. Sedangkan disabilitasnya tidak punya akses untuk menuju lantai 8. Oke, kita bagusin aksesnya gitu loh. Kita bagusin aksesnya. Ternyata lingkungannya tidak mendukung. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Lingkungannya tidak mendukung gimana? Lingkungan kerjanya itu tidak mendukung, tidak benar-benar bisa bekerja dengan disabilitas. Nah, makanya ketika kita berbicara masalah disabilitas itu tidak bisa hanya dititik beratkan kepada disabilitas. Tapi orang-orang sekeliling juga harus memahami bahwa cara bekerja dengan disabilitas itu begini loh. Oh,
jenis disabilitas A cara bekerjanya begini, jenis disabilitas B cara bekerjanya begini. Nah makanya ini juga sering sekali tuh mendapatkan tantangan gitu di kita-kita gitu. Misal kebetulan di AC Youth Action itu kan Gen Z semua ya, kebetulan. Karena memang syarat kita menjadi pengurus, aku kan bukan pengurus ya. Maksudnya teman-teman yang menjadi pengurus di AC Youth Action itu adalah yang umurnya di bawah 24 tahun. Nah, jadi makanya aku bisa bilang bahwa kita adalah Gen Z semuanya di situ. Nah, kemudian kita mulai memperkenalkan berbagai isu keragaman, salah satunya bicara soal disabilitas. Nah, di AC Youth Action, teman-teman mulai terbiasa untuk melakukan pelatihan-pelatihan kecil kepada diri mereka. Misalnya, bagaimana caranya berinteraksi dengan disabilitas. Kalau disabilitas netra, berinteraksinya seperti apa. Teman tuli, interaksinya seperti apa, kayak gitu. Itu kan harus dibeda-bedakan berdasarkan jenis disabilitasnya. Nah, kebiasaan itu secara nggak langsung membuat mereka menjadi terbiasa gitu ketika berhadapan dengan disabilitas. Nah, tapi terbiasa itu, seberkali-kali itu mereka melakukan penguatan, masih ada gitu loh, ruang-ruang yang diskriminatif, masih ada pola-pola yang salah gitu loh dilakukan. Apalagi kepada mereka yang sama sekali tidak pernah melatih dirinya, membiasakan dirinya bekerja atau berinteraksi dengan disabilitas. Nah, inilah kemudian yang menjadi tantangan benar-benar gitu ya, yang kita hadapi gitu. Bahkan ketika misalnya kita main ke SLB nih, kita pengen bikin pelatihan vokasi kepada teman-teman difabel yang ada di SLB. Nah, mungkin secara kita belajar bicara soal pengalaman dengan teman-teman difabel, mereka mereka paham, kemudian mereka juga bisa menerima dirinya pada akhirnya. Tapi jangankan kita berbicara orang lain, orang tuanya aja tuh kadang masih suka tidak punya kepercayaan diri gitu untuk menerima mereka gitu. Nah, jadi kita nggak bicara hambatan yang di luar-luar, tapi kita bicara hambatan yang di sekelilingnya aja tuh penuh dengan hambatan. Nah, ini kemudian yang membuat kita menjadi harus aktivitas ekstra gitu loh. Kalau biasanya kita bicara kegiatan itu hanya bicara pada forum, ketika kita bicara soal disabilitas, untuk menumbuhkan rasa kepercayaan disabilitasnya dan kemudian menumbuhkan rasa kepercayaan orang tidak disabilitas, orang dengan tidak disabilitas itu tuh butuh tenaga ekstra gitu. Karena tentu kita bicara tidak hanya satu kaki kan, jadi berbicara di dua kaki yang berbeda, tentu cara pendekatannya juga berbeda gitu. Nah, mungkin itu sih hambatan yang selama ini kita rasakan gitu. Oke, makasih banyak Kak. Jadi memang banyak ya hambatan-hambatannya ya. Maka kita harus mengerti juga nih gitu, dua arah. Disabel mengerti, kita juga harus mengerti keadaan mereka gitu kan, supaya berjalan dengan baik gitu. Nah, untuk Bu Retro sama juga sih terakhirnya. Ada nggak sih tantangan selama menjadi perempuan dengan penghayat kepercayaan? Terus ada juga nggak sih Bu cerita yang unik gitu, yang teringat, yang membekas sampai saat ini gitu loh, selama Bu Retno menjadi perempuan penghayat kepercayaan gitu. Baik. Ya, terima kasih Mbak. Nah, jadi tantangannya tentunya penuh dengan tantangan ya. Jadi kalau dari penghayat sendiri sejak kecil, misalnya sejak dia sekolah gitu kan, walaupun sekarang sudah ada mata pelajaran pendidikan baru sejak tahun 2017 ya, tapi sebelum itu dari sejak kita sekolah pun kita kan harus memilih salah satu agama untuk pelajaran di sekolahnya. Jadi itu adalah tantangan pertama di mana kita harus bingung gitu antara yang diajarkan orang tua dan yang diajarkan di sekolah gitu. Jadi ini yang benar yang mana ya gitu kan. Ya, sebagai anak-anak kan ini juga ya. Jadi akhirnya membuat kita
tidak pernah terbuka juga kepada teman, jadi teman nggak ada yang tahu kalau kita menghayat lah ya, taunya dia ya kita agama yang kita ikuti di sekolah tersebut gitu. Karena kita khawatir nanti kalau kita cerita dia ini nggak ya, malah merasa aneh nggak ya, ataupun kalau bertanya-tanya saya mesti jelasinnya gimana ya, males ah gitu kan. Jadi nah kemudian setelah mulai dewasa mulai juga tantangan lagi, gimana kita mencari jodoh ini gitu kan, ketika kita sebagai penghayat yang hanya sedikit ini, untuk mencari dengan sesama penghayat pun tidak mudah gitu kan, ketemunya yang di luar itu. Nah itu kan juga menjadi tantangan juga dalam kehidupan kita ya. Kemudian dalam mencari pekerjaan yang mungkin agama minoritas saja tidak semudah itu, apalagi kita yang belum diakui gitu misalnya, keberadaannya banyak belum diketahui, kalaupun sekarang sudah diakui pun banyak yang belum tahu gitu. Jadi persaingannya semakin ketat gitu tantangannya. Secara eksistensi, secara global umum sebagai penghayat atau perempuan penghayat ya misalnya, kita sebagai perempuan penghayat juga ya sebenarnya lebih pada tantangan intern dan ekstern gitu ya. Kalau di intern kita, karena kita itu juga baru diakui, kesadaran dari perempuan-perempuan penghayat untuk ayo kita muncul gitu, itu juga perlu dibangkitkan gitu. Perlu dimotivasi gitu ya, untuk mulai mau aktif keluar mewakili misalnya organisasi dalam pertemuan-pertemuan lintas agama atau yang perempuan ya, yang berbasis perempuan gitu, kegiatan perempuan. Nah itu yang memang tidak mudah karena mereka kebanyakan berpikir praktis gitu ya, maksudnya bahwa kegiatan-kegiatan itu tidak berefek langsung pada kehidupannya misalnya, karena mereka masih banyak yang berpikir cara budaya lama gitu ya, budaya yang lama bahwa nggak perlu juga berorganisasi keluar gitu, banyak yang seperti itu. Nah itu yang perlu juga pemahaman kita kepada generasi muda, terutama sekarang ini kita memang lebih pada fokusnya pada generasi muda gitu ya. Jadi bagaimana membangun kesadaran itu sehingga generasi muda ini berani tampil, terutama juga yang perempuan-perempuan. Jadi mungkin kalau melihat di Kapribaden mungkin nggak pernah ketemu Saras gitu ya, ada Saras, ada Lestari, ada Rara gitu. Jadi yang di Jakarta ya maksudnya, itu kita motivasi lah untuk mereka berani tampil, berani belajar gitu ya, belajar berbicara di depan umum, mulai percaya diri sebagai penghayat. Walaupun tantangannya kembali lagi tadi itu ketika sudah masalah jodoh, pekerjaan, nah itu memang menjadi tantangan tersendiri. Tapi ya apa ya, itu yang perlu kita kuatkan sebetulnya untuk di intern kita. Nah itu adalah pekerjaan perempuan-perempuan ibu-ibu yang sudah jadi ibu-ibu seperti saya ini. Karena saya dulu juga mendapatkan itu dari orang tua saya ya. Jadi bahwa orang tua saya yang sebetulnya kuno, bukan kuno ya, konservatif ya. Jadi ibu saya itu dalam cara pandang perempuannya kuno, tapi cara pandang sebagai perempuan mandiri dia modern gitu. Jadi dia selalu mengajarkan supaya perempuan itu mandiri gitu. Jadi bapak saya apalagi supporter perempuan mandiri. Jadi bapak saya itu selalu bicara pada anak-anak perempuannya bahwa kamu harus mandiri. Kalaupun kamu misalnya suamimu mapan, kalaupun kamu bisa bekerja sebaiknya kamu bekerja gitu. Supaya nanti kalau apa ada yang terjadi sesuatu, misalnya suaminya meninggal atau kemudian bercerai gitu kan, itu kemungkinan selalu ada ya. Jadi kamu masih tetap bisa mandiri gitu. Jadi bapak saya itu supporter perempuan-perempuan mandiri. Jadi karena itu ditanamkan dari kita sejak kecil, ya akhirnya kita berpikirnya secara modern. Jadi orang tua juga dalam berkomunikasi itu sangat demokratis gitu. Jadi bapak saya itu kalau di debat pendapatnya itu nggak marah gitu. Jadi dia akan ya berdebat saja gitu, nggak masalah, habis itu sudah selesai gitu. Jadi nah itu mungkin budaya-budaya seperti itu memang harus dimulai dari ibu-ibu yang sudah mempunyai anak dari kecil sebagai penghayat ya, maksudnya keluarga-keluarga penghayat ini mulai juga menanamkan itu kepercayaan dirinya kepada anak-anaknya untuk berani
menyatakan diri, apalagi sekarang sudah diakui ya, sudah ada pendidikan kepercayaan, kemudian sudah bisa bekerja, jadi sekarang kita sudah bisa akses untuk menjadi mendaftar ke pegawai negeri, ke TNI, Polri, itu sudah ada aksesnya. Jadi kolom agama itu untuk penghayat, pilihan penghayat itu sudah ada juga. Jadi sebetulnya kesempatan sudah terbuka daripada dulu zamannya saya kan, zaman sana. Berarti sekarang memang adalah bagaimana membangun kepercayaan diri dari penghayat kepercayaan pada umumnya, juga pada khususnya untuk perempuan itu. Karena perempuan ini apa ya, walaupun apa ya, kalau saya bilang dia itu kedepannya kalau sudah berkeluarga, dia itu kan menjadi tiang keluarga, kalau saya bilangnya, kalau di negara tiang negara gitu. Karena situasi dan kondisi walaupun seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak, laki-laki atau suami istri, tapi pada kenyataannya kan tetap bahwa seorang ibu itu punya naluri melindungi, merawat gitu ya. Jadi dia tentunya akan lebih mudah itu memberikan misalnya rasa kepercayaan diri itu kepada anak-anaknya. Itu sih kalau terkait dengan misalnya pemerintah, misalnya kalau sekarang ini. Nah, kebetulan kita itu kan ada di bawah Kemdikbud ya, Dirjen Kebudayaan. Nah, itu sebetulnya malah keberpihakan kepada perempuan sangat besar. Jadi ada program pemberdayaan, jadi yang ada Direktorat Kepercayaan itu ada program pemberdayaan, baik itu untuk lembaga kepercayaan atau masyarakat adat, dan juga khususnya untuk perempuan dan generasi muda. Jadi porsinya itu bisa setengah-setengah antara yang lembaga, karena lembaga kepercayaan ini kebanyakan kan didominasi oleh laki-laki ya, semua lembaga agama lah kayaknya lebih didominasi oleh laki-laki. Jadi akhirnya diberi kesempatan juga untuk perempuan bisa mengikuti ini, dan juga generasi muda. Karena ya buat khususnya buat penghayat sendiri, perempuan dan generasi muda ini, perempuan adalah yang apa ya, kalau saya bilang sumber atau pendorong gitu ya, bagi generasi muda yang akan datang, karena dia melahirkan generasi berikutnya, kemudian dia juga akan mendidik gitu ya. Untuk generasi muda, dia akan merubah gitu ya, merubah yang menjadi ke arah yang lebih baik. Apalagi sekarang ini kalau di Indonesia sendiri ada menyongsong Indonesia Emas, udah kelihatan bahwa sekarang ini eranya era generasi muda. Jadi memang harus penghayat kepercayaan ini, baik perempuan maupun generasi muda, harus mau itu apa ya, kasak kusuk sebagai bagian dari perjuangan itu adalah bagaimana kita ikut serta gitu dalam segala keperkembangan itu. Jangan kita diam saja, kalau diam saja ya nggak ada yang tahu gitu ya, nggak ada yang kenal, apalagi memberikan kesempatan, maksud kami ya. Jadi yaitu tantangan paling berat juga sebenarnya di intern kita, bagaimana membangun kesadaran juga para perempuan penghayat ini tentang perannya gitu ya, untuk kepercayaan terhadap Tuhan Masa kedepannya. Itu Mbak. Oke, terima kasih banyak Bu Retno, sudah pengalaman ya sebagai perempuan. Oke, kalau untuk Kamila gimana nih? Selama membangun apa namanya kelas perempuan muda tangguh ini, apa aja sih tantangannya? Terus kan ini kan perempuan muda ya Kak ya, pesertanya Kak. Ya kan perempuan muda yang termarginalkan. Berarti kan itu sudah memasuki anak-anak Gen Z. Nah, berarti kan tantangannya nambah lagi tuh. Perempuan termarginalkan, kemudian juga tentang mindset juga. Karena kan anak Gen Z, milenial, generasi boomer itu kan beda-beda ya dalam menghadapi masalah. Nah, selama Kakak membangun ini, apa aja sih Kak tantangannya? Gitu Kak, boleh dimulai. Oke, benar banget itu udah berlapis-lapis juga ya situasinya ya. Udah perempuan, marginal, anak muda lagi ya Gen Z. Tapi tenang aja, karena nggak semua Gen Z seperti yang disematkan ke mereka ya, yang negatif. Nah, yang pertama itu adalah tantangan yang pertama adalah bagaimana mengajak teman-teman muda ini, perempuan yang muda ini, untuk mau belajar di kelas alternatif gitu. Karena kan perspektif orang pada umumnya yang namanya belajar pendidikan itu ya seperti di sekolah gitu ya, atau kursus mungkin di lembaga tertentu. Sementara ini kan kelasnya itu dibuat di mana aja gitu ya.
dengan modul dan silabus yang juga dibuat sendiri gitu. Bahkan dari mereka, mereka mengaku tidak pernah mendapatkan pendidikan soal ini, soal kesetaraan gender, soal inklusivitas, perdamaian itu mereka belum pernah dapat. Jadi ini sesuatu yang baru buat mereka, sehingga mengajak mereka untuk mau konsisten belajar, berkelanjutan, dan meyakinkan bahwa pendidikan ini penting buat mereka, itu juga tantangan tersendiri gitu ya. Jadi ngajak, mereka tuh awalnya ini ngapain, belajar apa, ah nggak ah malas buang-buang waktu, apalagi weekend gitu kan, waktunya santai, bahan, tapi mereka harus belajar. Dan itu belajarnya cukup serius gitu ya, karena mereka harus ngikutin sampai 4 jam, tapi untungnya kelas ini didesain semenyenangkan mungkin, sehingga materi disampaikan dengan cara banyak aktivitas gitu. Nah, itu membantu sekali untuk mereka tidak merasa bosan dan tertidur gitu ya di kelas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan kesetaraan gender itu kan termasuk soal juga keberagaman, inklusivitas itu kan sesuatu yang tidak mainstream, di bawah, di akar rumput gitu ya. Kalau kita ngajak teman-teman yang awam, beda kalau kita bicara di tingkatan aktivis, akademisi, atau teman-teman yang udah biasa bergerak di isu-isu keberagaman misalnya. Tapi teman-teman muda yang kita sasar ini adalah orang-orang yang belum banyak, bahkan mungkin ada yang belum pernah terpapar dengan isu ini. Karena itu mengajak mereka untuk belajar soal hak perempuan, hak asasi manusia, bagaimana toleransi, misalnya apalagi bicara soal isu disabilitas, isu kepercayaan gitu ya, itu agak-agak jauh sedikit gitu ya. Nah, itu berpotensi menimbulkan resistensi. Itu sempat terjadi sedikit di awal gitu ya. Misalkan kita bicara soal bagaimana sih peran perempuan, posisi perempuan dengan laki-laki dalam rumah tangga misalnya. Nah, tentu kan bagi yang muslim misalkan akan sampaikan ada ayatnya seperti ini, kami dengar di pengajian seperti ini. Nah, itu tantangan juga buat kita gitu untuk bagaimana menyimbangi apa yang sudah mereka dapatkan selama ini di pesantren, di pengajian, di musola dan seterusnya gitu. Tanpa harus menimbulkan resistensi yang tinggi ya. Itu tantangannya di situ. Gimana menyampaikan insight yang baru buat mereka tanpa membuat mereka sangat resisten gitu. Lalu kemudian bagaimana membangun budaya berpikir kritis. Ini juga tantangan sendiri gitu ya. Karena kan teman-teman ini terbiasa hidup dengan apa yang mereka dengarkan, itu yang diikutin. Apa yang mereka lihat selama yang mainstream itu diikutin gitu kan. Jadi kalau diubek-ubek gitu ya gimana berpikir kritis, mereka langsung, ah ini apa nih gitu kan, sempat kayak. Jadi kita suka nanya tuh, gimana otaknya masih aman kan gitu. Jadi suka dipercayain gitu karena diubek-ubek gitu kan, kayak dibongkar gitu loh, kayak dibongkar cara berpikir mereka, apa yang mereka pahami selama ini yang udah mengakar itu, coba untuk dibongkar, dan itu butuh proses ya. Dan tantangannya juga sampai, ah ini kok bisa gitu, ini apa nih, kayak gitu-gitu. Nah yang ketiga adalah, salah satu peserta kita itu dia seorang difabel, perempuan lagi gitu ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana membangun perspektif yang inklusif kepada dia dan kepada peserta yang lain, meskipun sesama perempuan pesertanya, gitu ya. Karena bisa kita pahami kebanyakan, kalau perempuan itu berlapis-lapisnya karena ada soal misalkan beauty standar gitu ya, body yang standar cantik seperti apa, yang ideal seperti apa, itu kan dihadapi oleh perempuan. Jadi ketika misalkan ada salah temannya yang adalah kelompok difabel yang membutuhkan perhatian atau mungkin lingkungan yang khusus gitu ya, yang kita bisa sediakan. Nah itu butuh dibangun tuh kepada peserta yang lain gitu, supaya mereka bisa belajar bareng tanpa ada sekat-sekat dan tanpa ada kayak, aduh ini repot deh kalau ada yang satu ini misalnya begitu. Nah menariknya teman satu itu paling aktif justru. Dia malah yang kita lihat lebih mampu mudah mencerna apa yang diberikan di kelas gitu. Bahkan dia lebih percaya diri untuk bicara. Entah karena itu sebuah proses yang kita bangun ya, mungkin juga ada andilnya di situ. Nah, itu akhirnya membuat temannya yang lain itu kayak, wah, hebat nih kok dia lebih mampu menerima atau mencerna, bahkan dia lebih percaya diri untuk bicara gitu kan. Nah, ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bayu tadi dan juga Bu Retno, bahwa teman-teman sendiri juga harus mau gitu ya, tampil, harus mau belajar lebih, harus bergaul lebih, dan memperlihatkan bahwa saya itu bisa, saya hanya butuh satu kondisi yang mungkin memudahkan dia gitu kan, kayak gitu. Jadi harus tampil juga nih, benar, harus terbuka juga kepada teman-teman yang di luar kelompoknya gitu. Sehingga teman-teman yang mungkin selama ini melihat atau memandang rendah
memandang diskriminatif misalkan kepada teman-teman dari kepercayaan misalnya atau kelompok difabel, itu akhirnya melihat, wah, dia punya kemampuan yang lebih justru. Nah, kalau dalam saya ya, kalau saya malah bilang bahwa tidak ada yang difabel itu. Meskipun tadi dijelaskan Bayu ada beberapa kondisi-kondisi ya. Tapi karena pada dasarnya setiap orang itu punya keterbatasan ya enggak sih? Kan ada kan kita lebih di satu hal tapi kurang di hal yang lain. Itu prinsip dasarnya seperti itu sebetulnya. Gitu. Jadi karena itu kita butuh memaksimalkan apa yang kita lebih itu dan mungkin yang kurang itu ya bagaimana caranya terus ditingkatkan. Tentu dengan kondisi yang mendukung juga nih dari pihak-pihak luar. Kayak gitu. Dan terakhir adalah ini tadi betul kata Bretno, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri buat teman-teman muda marginal ini. Karena pertama mereka perempuan, yang kedua mereka hidup di lingkungan yang mungkin tidak banyak yang tahu mereka, tidak banyak mendapatkan kesempatan lagi-lagi ya untuk tampil, untuk diketahui orang. Sehingga mereka ada rasa minder gitu ya. Ya kita kan hidupnya begini kak, beda sama perempuan-perempuan yang lain gitu kan. Kami kan apalah kami gitu-gitu kan. Jadi bahasa-bahasa seperti itu kan harus dibuang. Gitu ya. Makanya kenapa kelas perempuan muda tangguh, kata tangguh di situ adalah bagaimana memberikan mereka ruang, menyiapkan mental mereka untuk bisa tangguh. Tangguh dalam pengertian bisa dan mau menghadapi situasi apapun tanpa ada rasa minder, ada rasa terbelakang gitu ya. Sekalipun dari mana-mana lingkungan mereka itu membombardir dengan diskriminasi, dengan labeling mungkin, tapi bisa enggak dari kita sendiri? Dari kita ya sebagai perempuan, sebagai manusia, untuk tampil gitu ya dengan apa yang kita punya. Jadi perempuan muda tangguh itu dalam rangka memberikan modal untuk kita itu menjadi tangguh menghadapi apapun yang datang kepada kita. Sekalipun itu mungkin berat gitu. Nah itu yang mau dibangun oleh kelas perempuan muda tangguh ini. Dan bahwa teman-teman perempuan muda marginal itu bisa loh berkontribusi. Jadi bukan hanya menguatkan dirinya, tapi bahkan dia bisa memberikan sesuatu. Paling tidak minimal banget kepada tetangganya, kepada media sosialnya gitu ya, kalau belum bisa dalam level negara misalkan. Tapi dia bisa melakukan itu di level tetangga. Makanya kenapa dalam kelas itu ada pendidikan misalkan bagaimana menjadi paralegal. Nah ini menarik, karena paralegal itu kan orang-orang khusus gitu ya. Tidak semua orang mau dan bisa menjadi paralegal. Nah teman-teman muda ini dibimbing dan diajak untuk mau menjadi paralegal. Itu untuk apa? Itu untuk membangun kepedulian mereka bahwa banyak loh perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan akses seperti kamu nih sekarang yang udah mendapatkan akses. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa hadir, membantu teman-teman yang mungkin menghadapi kasus-kasus kekerasan gitu ya. Dan mereka nggak tahu mau kemana, mau ngapain ketika menjadi korban misalnya. Nah itu juga yang kita berikan kepada teman-teman kelas perempuan muda tangguh ini. Tapi tidak mudah lagi-lagi ya, jadi mengajak mereka untuk mau cerdas, mau peduli dan berkontribusi nih pada pengurangan atau perwujudan SDG sebetulnya ya. Kayak gitu kira-kira, Kak Yesa. Oke, Kak. Jelas sekali. Jadi memang banyak ya tantangannya ya untuk menghadapi ini semua. Oke, ini teman-teman yang masih ada di sini ya yang nonton, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya kepada narasumber kita, nanti langsung aja ya tulis di kolom komentar, nanti biar aku yang bacain. Seperti itu. Oke, banyak ya menurut saya. Udah banyak insight semua ya dari difabel, iya. Dari penghayat kepercayaan, iya. Terus dari kamila ya untuk perempuan termarginal kan juga, iya nih dah. Memang kompleks ya ternyata masalah kita ya di Indonesia itu banyak sekali yang harus kita kupas satu-satu, kita pelajari satu-satu, kita mengertiin satu-satu supaya Indonesia tuh bisa lah ya merangkul semuanya ya dengan keberagaman ini, dengan inklusivitas, ya kan. Ini sebenarnya kita udah mau menuju akhir acara sih sebenarnya. Tapi teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau tanya nggak apa-apa di apa atau mau sharing pengalaman boleh, nanti tulis aja di komen, nanti bisa aku bacain. Ke Kak Bayu deh untuk closing statement-nya Kak. Mengapa inklusivitas itu penting banget untuk kita khususnya di Indonesia? Gimana Kak? Ya, sebenarnya semua gerakan yang kita buat itu kan tujuannya baik ya. Nah, cuman akan jadi lebih baik ketika misalnya kita bisa gerak
akan yang kita buat itu bisa diakses oleh semua orang. Nah, itu akan jauh lebih baik. Nah, mungkin secara spesifik ada perjuangan-perjuangan yang secara spesifik juga dilakukan melalui sebuah gerakan gitu ya. Tapi kan itu sifatnya berupa afirmasi gitu. Nah, tindakan-tindakan afirmasi itu kan adalah tindakan-tindakan sementara yang belum pada taraf ideal gitu ya. Nah, gerakan ideal itu kan adalah gerakan yang sudah bisa diakses oleh semua orang, mudah diikuti oleh semua orang, boleh dirasakan oleh semua orang. Nah, itu kan situasi ideal itu yang masih menjadi pengharapan kita. Nah, kenapa kemudian situasi ideal itu perlu diperjuangkan? Karena balik lagi bahwa kita kan memang sangat-sangat beragam nih. Kalau misalnya kita masih tercecer-cecer, artinya kan tidak ada sebuah upaya utuh gitu yang bisa kita lakukan bersama, yang kita sadari bahwa kita memang berbeda-beda, tapi kita punya satu tujuan yang sama gitu ya, untuk memanusiakan semua orang. Nah, kalau aku sendiri, kalau misalnya ditanya kenapa kemudian semua orang harus terlibat, karena gini, pengalaman orang itu kan berbeda-beda ya. Pengalamannya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda, sehingga upaya-upaya yang harus dilakukan juga berbeda-beda. Dan bagaimana kita tahu upaya-upaya apa yang harus kita lakukan sehingga dia bisa terwakilkan? Ya melalui diri dia gitu loh. Sama halnya seperti perempuan misalnya. Apakah ada perempuan yang mau suaranya diwakilkan oleh laki-laki? Kan nggak ada ya. Nah begitu juga misalnya sama halnya seperti disabilitas. Apakah ada disabilitas yang mau suaranya diwakilkan oleh non-disabilitas? Nggak ada, karena pengalaman disabilitas itu yang membuat dia menjadi tahu apa kebutuhannya. Begitu juga dengan perempuan penghayat. Apakah perempuan penghayat mau diwakilkan oleh perempuan agama lain gitu, atau misalnya laki-laki bahkan, kayak gitu kan nggak mau. Semua orang punya kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga untuk kita tahu kebutuhan itu kita perlu merangkul semua orang. Dan kalau aku sesimpel kayak ketika semua orang itu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya, pandangannya, pendapatnya, maka secara nggak langsung sebenarnya kita sudah meninggikan harga dirinya, dan kemudian kita juga sudah membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada dia untuk dia bertumbuh minimalnya, ataupun dia bisa memberdayakan orang lain di sekelilingnya. Nah, itu. Oke, okay, Kak. Thank you. Itu Purana sendiri, closing statement-nya sama ya. Mengapa inklusivitas itu penting, khususnya Indonesia? Silakan. Halo, Bu Reto, suaranya nggak kedengeran, lagi di mute ya? Iya, maaf ya. Baik-baik. Ya. Oke, okay, kalau gitu, saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih juga ya kesempatan ini, karena senang sekali saya ketemu dengan Bayu, dengan Milastri gitu ya, yang anak muda tapi punya komitmen dan mau bergerak gitu. Jadi keren itu, keren banget. Jadi saya juga berharap nanti dari Fundasi Muda Penghayat Kepercayaan juga ada yang begitu menjadi pionir-pionir, berani melakukan gerakan gitu, yang inklusi tentunya mengajak semua kalangan. Bahwa kemudian, bagaimana apakah inklusi perempuan penghayat ini perlu dipahami bersama, iya. Sebenarnya yang kita perlukan juga adalah bagaimana kita, manusia atau orang Indonesia ini bisa menerima gitu loh, bahwa Indonesia itu memang majemuk gitu. Kita tuh beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, dan Tuhan menciptakan keberagaman itu gitu. Jadi ya kita harus bisa menerima itu, memahami dan menghargai. Kalau kita nggak bisa menerima itu, gimana gitu, malah kita sendiri yang akhirnya tidak berkembang, kemudian malah kita sendiri yang bukan orang Indonesia menurut saya ya. Kalau orang Indonesia itu harus bisa menerima dan memahami keberagaman ini. Sehingga ketika ada yang tadi difabel, kemudian ada kami yang misalnya dianggap kelompok rentan karena minoritas, itu ya
sudah gitu, nggak usah juga harus kemudian menganggap kita ini gimana gitu, tapi anggap dia seperti manusia pada umumnya gitu ya, yang dia punya kelebihan dan kekurangan, dan kita saling belajar gitu, sehingga juga saya sebagai perempuan pengen juga gitu, karena sebagai perempuan pada dasarnya saya juga merasa dulu pernah saya menolak menjadi perempuan sebetulnya, karena waktu remaja ya masih pencarian diri gitu. Kenapa sih aku jadi perempuan gitu? Kayaknya nggak bebas langkah saya, nggak boleh begini, nggak boleh gitu, nggak boleh pulang malam, nggak boleh, kenapa dia boleh pulang malam, saya nggak boleh pulang malam, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang apa yang memang perlu kita apa ya memberi kesadaran gitu, bahwa perempuan juga punya hak untuk menentukan jalannya. Yang penting dia, kita ini bangsa yang berbudaya, dia tidak apa ya melanggar tata nilai ya, tata nilai sosial di masyarakat gitu. Apa salahnya juga dia pergi sendiri, apa salahnya dia pergi pulangnya malam gitu ya. Jadi kalau saya dulu akhirnya saya sering pergi karena saya juga, karena suami saya kerja, misalnya saya mengantar anak saya sekolah, sambil nunggu saya duduklah di apa di tempat makan dekat sekolah misalnya. Nah itu ternyata memang rawan, ketika saya duduk ternyata ada laki-laki yang mendatangi saya, dan saya pikir kenapa sebegini, gak enaknya saya ya jadi perempuan gitu. Jadi nah itu perlu kesadaran semua kalangan bahwa tidak boleh juga berpikiran yang tidak baik ketika ada perempuan yang memang sendiri misalnya, atau yang menentukan dirinya atau beraktivitas di luar ruangan gitu. Itu sih Mbak sebetulnya, tentunya kita berharap selain dari penghayat sendiri bisa mau keluar dan bergabung ya dengan keberagaman ini, juga apa masyarakat Indonesia perlu juga diberikan kesadaran. Tadi bagus Mbak Milastri sudah membuat komunitas seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana kesadaran gender itu perlu dipahami oleh laki-laki juga. Baik, itu aja. Asik. Yeah, thank you Breno. Itu closing statement-nya. Sekarang giliran Kamila. Sama ya, Kak. Mengapa inklusivitas itu penting, ya? Di khususnya di Indonesia. Khususnya untuk perempuan marginal. Kenapa? Silakan Kak. Oke, yang pertama, membangun perspektif dan lingkungan yang inklusif itu memang tidak mudah saat ini, ya. Sampai saat ini kita menemui banyak tantangan, dan kita sudah jelaskan tadi panjang lebar. Tapi justru menurut saya itu menjadi peluang buat kita, khususnya anak-anak muda, untuk berbuat sesuatu gitu ya. Dengan dunia yang sangat terbuka saat ini, dengan media sosial, dengan jaringan, dengan ide-ide yang lebih kreatif, lebih inovatif saat ini, aku berpikir kita punya peluang yang banyak justru untuk berbuat sesuatu. Nah, salah satunya misalnya kita membuat kelas perempuan muda tangguh itu kan lahir dari ide yang kayak tadi. Kalau kita hanya berharap terus-menerus kepada pemerintah, kepada lembaga tertentu, itu akan lama dan panjang. Kenapa kita nggak coba mempersingkat proses itu melalui cara-cara yang kita bisa, gitu kan? Apa yang saya bisa nih, meskipun kecil, hanya menjangkau berapa puluh orang misalkan, tapi berapa puluh orang ini bisa bersuara panjang di media sosial, misalnya begitu kan? Nah, karena itu menyentuh langsung ke masyarakat, khususnya mereka yang marginal, yang di akar rumput, itu penting banget kita ambil, gitu ya. Kita udah pakai media sosial, oke, tapi jangan lupa yang di bawah juga, gitu ya. Perlu memperkuat mereka, mempertangguh mereka, gitu ya. Karena menurut saya, saat ini dibutuhkan sebenarnya ketangguhan. Dengan banyaknya persoalan-persoalan yang datang, kalau kita nggak punya modal ketangguhan, kita akan rapuh, lemah, gitu ya. Mudah untuk terprovokasi gitu ya, dengan berbagai hoax yang datang gitu kan. Nah, bagaimana cara kita fokus untuk melakukan sesuatu, membangun inklusivitas itu yang di tempat yang kita bisa gitu ya. Jadi ambil peran itu. Dan yang kedua adalah lagi-lagi bahwa anak muda Gen Z khususnya begitu banyak jumlahnya gitu ya. Kita nggak mau mereka terus ada di lingkungan yang hanya tidak bergerak, dalam pengertian mereka tidak punya kepedulian yang besar gitu ya kepada lingkungannya. Karena itu memberikan mereka daya, memberikan mereka penguatan melalui ilmu, keterampilan, dan keberdayaan, itu akan membantu kita untuk mengangkat, mendorong mereka untuk melakukan sesuatu gitu ya. Lagi-lagi jadi fokusnya saya itu lebih kepada bagaimana menguatkan diri kita ini nih, kelompok ini nih gitu ya. Karena lagi-lagi mengharap keluar itu akan panjang tadi prosesnya. Jadi kita persingkat dengan cara kita berikan kekuatan kepada orang yang kurang punya kekuatan, yang kurang punya akses ya, misalnya kelompok marginal tadi,
perempuan pula, anak muda pula gitu ya. Nah, itu fokus kita saat ini supaya harapan kita nih perlahan-lahan gitu ya, dengan cara mereka akan semakin cepat gitu ya menuju lingkungan yang lebih inklusif, setidaknya di sekitar mereka dulu aja, di keluarganya, di tetangganya gitu ya, lalu kemudian ke media sosialnya. Itu yang paling mungkin kita lakukan saat ini ya, ketimbang kita ya selain advokasi kebijakan tentu saja dilakukan, tapi kan kita perlu mengambil peran kita masing-masing nih ya. Jadi kalau saya fokusnya ke situ tuh, memperkuat anak-anak muda dulu gitu ya, dengan harapan ini mempercepat langkah kita nih menciptakan lingkungan yang inklusif. Bukan hanya lingkungan, tapi perspektif yang inklusif penting banget, lalu kemudian diwujudkan dalam sikap dan perbuatan kita. Itu, dan terakhir, selamat Hari Perempuan Internasional buat Bu Retno, buat Bayu, dan juga buat Yesa dan teman-teman semuanya ya. Oke, itu tadi Kamila, aku tadi mau ini juga, mau inisiasi, kita ngucapin bareng. Oke. Salah, gak dikasih tahu ya, oke, ayo. Nih, kita ucapin bareng ya, kalimatnya, selamat Hari Perempuan Sedunia. Oke, 1, 2, 3. Selamat hari perempuan. Terima kasih untuk para narasumber semuanya yang kece-kece. Semoga gerakan-gerakan kita semakin kece juga ya. Oke, mungkin sudah selesai acara diskusi kita, teman-teman. Jadi untuk para narasumber mungkin sudah boleh leave. Terima kasih untuk Kak Bayu, terima kasih untuk Bu Retno, dan terima kasih untuk Kamila. Salam sukses selalu semuanya. Terima kasih, Genit. Sukses ya, Genit. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti live streaming diskusi kita dalam merayakan Hari Perempuan Sedunia. Ya, dengan para narasumber kece, ada Kak Bayu dari founder Aceh Youth Action dengan kegiatannya aktif dalam mengangkat isu-isu teman-teman difabel atau teman-teman dengan disabilitas. Kemudian ada Bu Retno tadi yang merupakan sekjen dari Paguyuban Perempuan Penghayat Kepercayaan, dan kemudian ada Kak Mila sebagai inisiator kelas perempuan tangguh. Jadi teman-teman jangan lupa juga stay tune juga di Instagram kita ya, Generasi Literat, karena kita akan ada kegiatan-kegiatan baru lainnya. Yang terdekat ini nanti ada Pesantren Islam Rahmatan Lil Alamin. Kita akan mulai tanggal 16 sampai 31 Maret dengan live Instagram. Kemudian nanti juga akan ada hangout kebinekaan bersama komunitas SIH tanggal 30 Maret ya. Jangan lupa nanti stay tune aja untuk informasi terupdate-nya. Terima kasih teman-teman semuanya.